Kembali saya ulang bahwa ketika kita ingin berkompetisi di era digital, lawan kita bukan hanya sesama manusia, tetapi adalah dengan teknologi. Sehingga kita harus mengidentifikasi di mana potensi kita. Manusia itu bagus dalam bernalar dan mencipta, sedangkan komputer bagus dalam berhitung. Kita boleh kok, saya berani bertanding menantang Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Waalaikumsalam. Semua yang saya hormati, walaupun beliau sudah meninggalkan forum, Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat MSI, Bapak Ketua Umum APKASI, Bapak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE, dan juga segenap tim sahabat guru dan tim dari Yayasan Adi Luhung, terima kasih banyak, dan segenap Bapak Ibu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru dari NTT. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada tim sahabat guru yang telah memberi saya kesempatan untuk belajar bersama-sama. Jadi, saya tidak akan presentasi, Bapak-Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Ini merupakan suatu reuni bagi saya. Tahun 2017, selama hampir satu tahun, saya itu ada kegiatan di Sumba Barat Daya, tepatnya di pusat kegiatannya di Tambolaka waktu itu. Jadi, selama setahun dengan didukung oleh pemerintah Australia, kami bekerja, belajar bersama-sama dengan teman-teman guru di SPD waktu itu untuk meningkatkan pembelajaran dalam hal literasi dan numerasi. Jadi memang bahkan waktu itu kan belum ada AKM ya. Waktu itu baru ada yang namanya INAP, itu masih program awal. INAP dulu awalnya Indonesian National Assessment Program, setelah itu INAP dikonversi menjadi AKSI, Assessment Kompetensi Siswa Indonesia. AKSI pada akhirnya dipecah menjadi dua, Bapak-Ibu. Mohon maaf, ini ada yang coret-coret screen. AKSI dipecah menjadi dua, yaitu AKSI sebagai suatu assessment, dan ada yang namanya AKSI for School, yaitu bagaimana pembelajaran berorientasi pada AKSI. Ini semua waktu itu dikelola, ditangani oleh Pusat Penilaian dan Pendidikan, yaitu Puspending, yang sekarang sudah berganti menjadi Pusat Assessment dan Pembelajaran, atau Pusmenjar. Nah, jadi dari embrio yang namanya INAP kemudian berkembang menjadi AKSI, alhamdulillah waktu itu saya terlibat intens dalam program-program tersebut. Pada akhirnya sekarang berkembang, direspon oleh pemerintah menjadi AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Beberapa bulan yang lalu, akhir tahun 2020, Pusmenjar juga, kebetulan saya juga diundang untuk sebagai tim perumus cutting score. Kalau Bapak Ibu mencermati AKM, ada 4 level ya, dari yang masih perlu perlakuan sampai dengan yang mahir, itu ada 4 level kemampuan siswa. Kami waktu itu diundang sebagai tim untuk kira-kira skor berapa yang siswa atau sekolah masuk pada kategori masih perlu perlakuan khusus. Pada kategori mana sudah dasar, lalu mahir, dan yang terakhir cakap. Jadi ada 4 level di situ, Bapak Ibu. Sehingga memang sedikit banyak saya sudah beberapa kali beraktivitas terkait dengan AKM numerasi. Nah sekarang, tapi saya akan melihatnya lebih umum lagi, Bapak-Ibu, tidak sangat detail ke AKM-nya di dalam, cuma saya ingin tarik mundur ke belakang. Apa sih kita butuh AKM? Apa sih pentingnya AKM? Sehingga di sini saya sengaja mengangkat tema adalah AKM numerasi sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan pembelajaran di era digital ini. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih moderator. Saya kebetulan suka menulis, Bapak-Ibu. Dulu suka menulis, sekarang karena aktivitas saya menulisnya sudah jarang. Beberapa buku yang sudah pernah saya tulis ada tentang, kebetulan tentang matematika semua, Bapak-Ibu. Yang pertama tentang pendidikan matematika realistik, yaitu bagaimana matematika itu ada di sekitar kita. Setelah itu saya juga menulis tentang matematika itu asik untuk siswa SMP, asiknya belajar matematika untuk SMA-SMK, kajian matematika sekolah menengah, dan tahun 2017 saya menerbitkan satu chapter diterbitkan di Singapura, dan tahun 2020 diterbitkan di Jerman. Jadi ada beberapa tulisan tentang pendidikan matematika, cuma ini bukan topik kita saat ini. Nah, saat ini saya ingin kita sama-sama mencermati, Bapak-Ibu, tema webinar kita saat ini adalah era digital 4.0 ya.
dulu ada yang namanya revolusi industri itu di Inggris awalnya ditemukannya mesin uap, pada akhirnya ditemukannya alat komunikasi, telepon, bola lampu dan berbagai macam temuan-temuan. Pada akhirnya sekarang kita berkembang menjadi era digital, era 4.0 situ. Nah, sekarang apa sih esensi dari era digital? Ini tadi Bapak Gubernur menyampaikan bagaimana pengalaman beliau dulu saat belajar sebagai siswa. Bahwa dulu banyak hal guru menjelaskan sekian papan tulis untuk menemukan jawaban. Ini ilustrasi sederhana tentang era digital. Kita dibebani dengan begitu banyak buku untuk belajar. Siswa dalam hal ini ya. Lama-lama berkembang, semakin lama semakin ringan Bapak Ibu. Karena kita sudah terwakil oleh gadget, oleh perangkat yang bisa memuat begitu banyak informasi dalam bentuk yang sangat praktis. Ini ilustrasi sederhana, transformasi menuju era digital. Tapi yang jauh lebih penting adalah bukan sekedar kemudahan dan keringanan secara fisik, Bapak-Ibu. Tapi bagaimana kita sudah terhubung. Bayangkan saat kita bisa berkomunikasi. Tim sahabat guru mungkin sebagian di Jogja, sebagian di kota lain. Bapak Sutan Rizka ada di Sumatera Barat ya, di Dharmasraya kalau tidak salah. Saya ada di Jogja, Bapak Ibu ada di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa terhubung untuk belajar bersama-sama. Ini adalah salah contoh kemudahan di era digital. Kalau tidak, bayangkan kita akan berinteraksi dengan sekitar 1.800 peserta, itu bukan hal yang sangat mudah. Bahkan satu stadion pun mungkin tidak memadai. Nah, tetapi dengan adanya era digital, kita bisa berkomunikasi. Nah, inilah era digital. Tapi pada akhirnya, Bapak-Ibu semua, era digital dengan begitu banyak kemudahannya menghadirkan tantangan bagi kita. Ini ilustrasi, Bapak-Ibu, yang sebelah bawah itu robot pelayan, ya, waiter. Itu di Jepang ada rumah makan, ya, restoran, di mana pelayannya bukan lagi manusia. Pelayannya terwakil oleh robot. Bahkan kita lihat hal yang sederhana saja. Di sebagian gedung tinggi, entah di pusat perbelanjaan, entah di rumah sakit besar, yang dulu di gerbang ada security, ada tukang parkir, sekarang pakai portal otomatis. Kita pencet tombol, portalnya terbuka, dapat tiket, masuk. Artinya, kalau kita tidak bersiap menghadapi tantangan era digital, pada akhirnya kita akan berkemas-kemas. Kita akan tergantikan oleh robot di situ. Karena banyak sektor pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh robot. Contoh pelayan sudah ada. Di pabrik perakitan kendaraan bermotor, itu pakai robot. Dalam hitungan menit, itu satu mobil bisa jadi, bisa dirakit. Karena dengan robot. Kalau mengandalkan manusia, butuh berapa minggu. Artinya, kita harus bersiap bahwa lawan kita dalam tanda kutip adalah robot. Sebagai konsekuensi dari adanya era digital. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, kalau kita ingin berperang ini melawan komputer di sini ya, tentu bukan hal yang mudah. Kita mungkin bisa bicara bahwa ya komputer kan buatan manusia, manusia lebih unggul, iya, manusia yang membuat komputer. Sedangkan saya kan hanya pengguna komputer. Saya harus mengakui begitu banyak keunggulan komputer. Mungkin para penemu komputer, para teknisi, para ahli memang bisa mengalahkan komputer karena mereka yang membuat, tapi bukan saya yang membuat. Artinya, kalau berkompetisi melawan komputer, kita harus jeli melihat di mana keunggulan kita, di mana keunggulan komputer. Ini ilustrasi sederhana, Bapak-Ibu. Era digital menghadirkan begitu banyak tantangan. Tadi Bapak Gubernur menegaskan berkali-kali betapa pentingnya pendidikan, yang paling penting adalah SDM-nya. Menurut beliau tidak ada yang namanya lahan tidur, tapi manusianya lahan tidur karena kurang produktif. Kalau bicara melawan komputer, melawan teknologi, ini hanya ilustrasi sederhana Bapak Ibu. Bagaimana perbedaan antara manusia dengan teknologi di situ? Oke, secara fisik kita butuh makanan. Sedangkan komputer teknologi butuh listrik. Oke, itu hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi dalam hal kemampuan manusia adalah gambar bola lampu itu, Bapak-Ibu. Manusia itu pandai bernalar dan pandai dalam mencipta, mengkreasi. Sedangkan komputer teknologi adalah pandai atau hebat dalam komputasi dan logika. Kembali saya ulang bahwa ketika kita ingin berkompetisi di era digital, lawan kita bukan hanya sesama manusia, tetapi adalah dengan teknologi.
Sehingga kita harus mengidentifikasi di mana potensi kita. Manusia itu bagus dalam bernalar mencipta, sedangkan komputer bagus dalam berhitung. Kita boleh kok, saya berani bertanding menantang Bapak Ibu. Kita berhitung, Bapak Ibu pakai perhitungan manual, saya pakai kalkulator aja. Saya berani. Kenapa? Saya pakai kalkulator, ngitungnya lebih cepat. Tapi bukan saya yang cepat, kalkulator yang bekerja dengan cepat. Artinya kalau kita hanya menekankan pada kemampuan berhitung, kemampuan dasar, sudah. Begitu siswa lulus, tadi Pak Gubernur menegaskan tentang SMK, kita tidak mungkin bisa melarang mereka, nak, nanti kalau kerja, jangan pakai kalkulator. Kalian harus bernalar, kalian harus menghitung sendiri. Ya, tidak mungkin. Karena ada begitu banyak alat bantu yang memudahkan kita. Kenapa harus repot? Sehingga kalau hanya menekankan pada kalkulasi, sudah ketinggalan zaman. Ada alatnya di situ. Sehingga kita harus menekankan pada bernalar. Tadi Bapak Gubernur menegaskan pentingnya matematika untuk apa? Untuk logika. Yang kedua adalah apa? Manusia itu a good learner. Pebelajar yang baik. Kita bisa belajar. Sedangkan komputer, teknologi apa? Bisa mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Jadi, sudahlah. Kalau kita ingin melawan teknologi, kita tingkatkan kemampuan penalaran kita. Bapak Ibu, sekarang kebetulan saya diminta untuk berbagi terkait dengan matematika. Ini hanya contoh sederhana saja. Kita tahu bahwa ada banyak aplikasi yang bisa diinstal di HP Bapak Ibu semua. Ini tiga gambar yang ada di papan, ini sebenarnya bisa di HP. Dan soal-soal matematika yang sulit, kalau pakai itu, bisa selesai dengan cepat. Kembali ke tadi, artinya apa? Di era digital, tantangan kita begitu besar. Kalau hanya mengandalkan pada kemampuan berhitung, sudah kita akan tergilas. Saya ingin berbagi, Bapak-Ibu, di dunia itu ada namanya gerakan reformasi pembelajaran matematika. Pegiatnya namanya Wolfram. Kakak beradik Konrad Wolfram. Itu pakar komputer yang menciptakan berbagai macam bahasa pemrograman. Berbagai macam software komputer di situ. Mereka melihat bahwa ada yang salah dengan pembelajaran matematika saat ini. Di dunia, tidak bicara di Indonesia. Secara umum di dunia. Apa sih yang salah dengan pendidikan matematika saat ini? Di bawah ini ada gambar grafik, Bapak-Ibu. Today's Math itu. Mulai dari gambar oranye, bergerak ke merah, ke abu-abu, sampai ke hijau. Ini adalah ilustrasi bagaimana pembelajaran matematika dari mulai pertama diberikan soal sampai yang hijau ketemu jawaban. Apa yang salah menurut Wolfram dan tim? Bahwa pembelajaran matematika itu banyak hanya menegaskan, memprioritaskan kalkulasi. Hanya hitung-menghitung. Jadi mayoritas pembelajaran matematika, lebih dari 80% waktu yang ada, itu dialokasikan untuk kemampuan berhitung manual. Perhitungan manual, waktunya membutuhkan banyak di situ. Sehingga akhirnya apa? Waktu yang tersedia untuk berpikir secara lebih dalam itu tidak memadai, Bapak. Anak hanya sibuk menghitung perkalian dan kawan-kawan. Saya tidak bicara bahwa perkalian, kemampuan berhitung tidak penting, tidak. Tapi saya berbicara tentang mana yang lebih penting. Sehingga menurut Wolfram, gerakan yang mereka angkat adalah reformasi pembelajaran matematika, itu bagaimana pembelajaran di kelas sekarang itu jangan hanya lebih memprioritaskan kemampuan berhitung saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana siswa atau kita itu fokus pada berpikirnya, pada bernalarnya, pada berlogikanya. Sedangkan untuk proses berhitung itu bisa dibantu dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kalkulator, komputer. Jadi ini reformasi yang diangkat. Ini dikampanyekan sejak tahun 2012 atau 14 kalau tidak salah. Jadi sudah cukup lama kampanye. Artinya bahwa kita memang sudah harus bergeser. Kalkulasi bukan hal yang paling utama. Tadi Bapak Gubernur beberapa kali menyebutkan tentang robot. Beliau menyebutkan siswa seperti robot. Nah, apa yang beliau sampaikan sejalan dengan ide reformasi pembelajaran matematika yang dicanangkan oleh Wolfram. Bahwa Wolfram itu menyatakan kita perlu mengubah dari yang merah menuju yang biru. Pembelajaran selama ini, siswa cenderung bersifat robotik dan kurang minat belajar. Kalau Bapak-Ibu cermati ilustrasi yang warna merah itu jawabannya 72 semua.
Kenapa robot? Siswanya mengikut aja. Hanya ada jawaban tunggal. Kecenderungan dalam belajar di kelas itu jawabannya tunggal. Yang benar hanya ada itu harus diubah. Reformasi pembelajaran matematika, tapi saya yakin ini juga bisa dikonversi dalam mata pelajaran yang lain, bahasa, science, engineering, teknik. Saya yakin ini bisa dikonversi ke situ. Diubah menjadi pemikir reaktif. Pun juga dalam konteks keterampilan. Tadi kan sikap. Tadi Bapak Gubernur menyatakan pengetahuan tidak cukup. Kita butuh karakter. Nah, karakter yang diubah di sini adalah dari robotik, hanya membeo, hanya ikut, hanya kurang inisiatif menjadi pemikir reaktif. Memiliki kreativitas, inovasi. Yang kedua dalam aspek keterampilan. Dari awalnya manusia kalkulator menjadi pemecah masalah. Ini yang lebih penting. Tadi Bapak Gubernur menegaskan yang penting adalah kemampuan adaptif, beradaptasi. Nah, itu yang sangat penting. Sekali lagi tidak hanya matematika. SMK tadi yang Bapak Gubernur menegaskan betapa pentingnya SMK. Kebetulan saya lulusan SMK, jadi saya juga sangat suka dengan SMK. Tantangannya lebih besar, Bapak Ibu. Misalkan dari Bapak Ibu yang mengajar di SMK teknik kendaraan ringan atau teknik sepeda motor, gitu. Saat kita membelajarkan siswa di kelas, kita mungkin masih teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Mungkin pakai karburator, atau sekarang sudah pakai injeksi. Tapi jangan lupa, Bapak-Ibu, di dunia industri, mobil berbahan bakar minyak itu sudah mulai tergantikan dengan mobil berbahan bakar listrik. Sehingga kita tidak bisa membekali semua pengetahuan yang ada kepada siswa kita. Karena pengetahuan sangat dinamis. Sekolah itu kalah jauh dengan ilmu pengetahuan di luar sekolah. Matematika pun kalah jauh, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang mengajar di SMA itu mungkin mengenal ada istilah logika. Logika di sekolah itu mengenalnya hanya ada dua kubu, benar atau salah. Kalau di komputer itu menjadi 1-0. Kalau di lampu menjadi on atau off, nyala atau mati. Itu logika dasar. Tapi sekarang berkembang, Bapak-Ibu, jadi logika samar. Sekarang mesin cuci itu sudah menggunakan prinsip matematika, logika samar. Sehingga kecepatan putar mesin cuci itu bisa menyesuaikan tingkat kekotoran bajunya. Semakin kotor baju, air yang digeluarkan akan semakin besar. Dan putarannya akan semakin cepat. Karena ada sensor di situ. Logikanya adalah logika yang samar, bertahap. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan sangat cepat berkembang. Teknologi tadi, listrik sekarang, mesinnya mesin listrik. Kompor pun dulu kita mengenal kompor minyak, lalu berubah menjadi kompor gas. Kompor listrik pun sekarang banyak. HP juga. Artinya kita tidak bisa berhenti hanya di pengetahuan tadi. Tidak bisa berhenti hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Kita harus mengembangkan siswa menjadi yang warna biru, menjadi pemecah masalah. Karena sekali lagi masalah itu sangat dinamis. Nah, ini salah satu yang dikampanyekan, Bapak-Ibu. Menurut Wolfram, yang akhirnya direspon oleh berbagai organisasi kependidikan di dunia, sekarang adalah yang penting dalam konteks belajar matematika dan belajar secara umum. Itu ada 4 level, ada 4 tahap setidaknya. Pertama, memahami masalah. Jadi, jangan tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Apa sih esensinya? Memahami masalah adalah memahami apa yang ditanyakan, memilah informasi yang dibutuhkan. Ini informasi dasar, Bapak-Ibu. April tahun 2020, Menteri Kominfo itu menerbitkan press release yang namanya literasi informasi. Literasi informasi untuk menyikapi pandemi COVID. Beliau mengatakan bahwa seluruh pendidikan harus meningkatkan literasi informasi untuk menghadapi yang namanya infodemic. Kita familiar dengan istilah pandemi, pandemi COVID. Tapi ada juga istilah namanya infodemi, di mana gelontoran informasi begitu besar.
yang kita kenal Pak Ahri adalah ada hoax di situ. Kadang banyak kecenderungan bahwa kita tergesa-gesa memforward, melanjutkan pesan-pesan yang kita peroleh di sosial media tanpa menelaah terlebih dahulu, sehingga akhirnya berkembang begitu banyak isu yang liar pada akhirnya. Sehingga pemerintah pun menyikapi di situ perlu yang namanya literasi data, literasi informasi. Padahal apa? Literasi informasi yang dicanangkan oleh Menteri Kominfo itu adalah salah satu basic dalam pemecahan masalah. Jadi harusnya sudah dasar, sudah sejak lama itu. Sehingga di sini adalah apa? Kita biasakan memahami apa yang ditanyakan, biasakan memilah dulu data yang dibutuhkan. Karena itu yang ada di dunia kita, di dunia keseharian kita. Kita jangan berharap, Bapak-Ibu, apa yang kita butuhkan sudah tersedia. Tepat apa yang kita butuhkan. Enggak. Seringkali kita dihadapkan dengan begitu banyak informasi, kita yang harus memilah-milah. Ilustrasi sangat sederhana, Bapak-Ibu. Kita akan membeli sepatu. Pertama apa? Di sekitar kita ada begitu banyak toko. Akhirnya kita harus menyeleksi di toko mana kita akan membeli. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya mungkin harga, diskon, jarak dari rumah kita, dan banyak kemudahan yang lain. Artinya apa? Kita harus memilah informasi. Itu sudah prinsip dasar, Bapak-Ibu. Sehingga kompetensi ini juga perlu kita kembangkan di siswa kita. Kemampuan untuk memilah-milah informasi. Nanti contohnya akan saya berikan dalam konteks matematika nanti ada. Yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi artinya adalah ini kesannya memang matematika, tapi bisa diterapkan secara umum. Abstraksi artinya adalah mencari strategi. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita sudah paham apa yang ditanyakan, kita tahu apa informasi yang dibutuhkan, berikutnya kita pakai alat apa, strategi apa untuk menyelesaikan. Contoh, saya pakai analogi yang lain lagi, yang bukan matematika. SMK saja, karena saya lihat juga banyak Bapak-Ibu guru SMK di sini tadi. Ada yang dari nama, tadi dari latar belakang itu SMK. Ketika ada kendaraan rusak, kita pergi ke bengkel, apa sih yang dilihat oleh mekanik? Mekanik tidak akan langsung menyelesaikan motor yang rusak, motor yang tidak bisa nyala. Pasti akan memahami masalah terlebih dahulu. Cermati yang mati bagaimana. Mengidentifikasi aspek-aspek kunci. Oh, minyaknya ada enggak? Bahan bakarnya ada tidak? Apinya ada tidak? Motor itu pakai api, Bapak-Ibu. Untuk membakar bensin itu pakainya api. Pengapian, pakainya busi. Nyala tidak? Baru setelah ketemu masalahnya, akan dilihat berikutnya. Oh, ternyata minyaknya ada, apinya yang tidak ada. Baru dicari solusinya. Api tidak ada, itu penyebabnya apa? Ada banyak. Nah, jadi abstraksi, walaupun di sini di slide ini saya mencontohkan matematika, tetapi secara umum adalah bisa diterapkan dalam bidang atau mata pelajaran yang lain. Abstraksi intinya adalah kita mencari strategi. Biasakan anak mencari strategi. Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah kita biarkan anak untuk mencoba. Kalau kita ketika memberikan soal ataupun tugas, langsung beritahukan, nak, cara menyelesaikannya pakai rumus ini ya, pakai rumus itu ya, anak tidak akan terbiasa mencari caranya sendiri. Mereka kurang tangguh di sini. Sehingga biarkan mencoba. Kata iklan deterjen kan barang ini kotor itu bagus, secara dalam kotor kita belajar. Jadi memang biarkan anak mencoba. Tahap yang ketiga, yang akhirnya melandasi salah satunya adalah AKM. Jadi keempat ini saling berkaitan dengan AKM. Adalah proses menghitung. Ya ini yang memang sudah kita familiar. Kita sudah terbiasa yang namanya belajar matematika itu tentang berhitung kalkulasi. Oke loh. Yang keempat, menafsirkan jawaban. Menafsirkan jawaban artinya apa? Solusi yang kita peroleh tetap harus ditafsirkan kembali. Tepat atau tidak. Nanti kita akan melihat contoh di sini. Nah, ini adalah bagaimana tadi tantangan era digital, Bapak.